Saya seorang yang optimis, tapi ya nggak usah muluk-muluk. Target saya, insya Allah, PSI lolos parliamentary threshold 4%. Dan fraksi PSI akan ada di Senayan 2024 nanti. Lalu siapa sih pemilih kita? Siapa pemilih PSI? Ceruk elektoral mana yang akan kita sasar? Pemilih PSI itu jelas, yaitu para nasionalis muda dan nasionalis berjiwa muda. Gak apa-apa tua umur sedikit, gak apa-apa, yang penting jiwanya tetap muda. Mereka kaum nasionalis yang bosan dengan praktik korupsi, praktik diskriminasi. Mereka masyarakat Indonesia yang bosan dengan istilah sejahtera yang hanya dalam kata-kata aja. Nah, ini mereka juga ada Jokower sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama, dan dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu agar menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan bersama. Rumah yang ramah bagi para nasionalis muda demi Indonesia maju. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.